banding katanya dap tuk sing tuk yang dalam hidup kita nanti nyawa saya. Nyawa kroh. Sebab tu tidur ni tak khabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون Ayat 41 sampai 43 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman di sini hubungnya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada sekalian manusia dan jin adalah benar dan hakikat yang sebenar. Nak wui manusia, jin, pakat-pakat ambil hidayah, pedoh daripada kitab suci. Maka Allah bayak, siapa-siapa yang Allah beri hidayah serta dengan dia sendiri nak cari kebenaran, maka orang itu akan dapatlah petunjuk jalan yang sebenar. Dengan usaha ngaji, cari, tanya, dah baca, duduk dengan Quran semua, maka dia dapat hidayah. Tapi siapa-siapa yang sesat, Allah Ta'ala nak wui sesat dan dia sendiri pun nak duduk dalam sesat, maka dialah sesat di dalam kehidupan sampai mati. Nabi tidak sama sekali boleh duduk dipaksa manusia. Siapa sesat nak jadi hidayah petunjuk dapat kepada orang itu, Nabi tak boleh buat. Nabi hanya siapa royak seru, lepas tu duduk di Allah lah nak beri hidayah, dan duduk di orang itu sendiri. Ya nak kau tak say. Ini ayat yang ke-41. Ayat yang ke-42 pula, Allah mematikan manusia dengan secara umumnya apabila siapa ajal maka mati. Tapi so lagi iaitunya mati kecil yang kita ketika kita tidur. Waktu kita tidur tu banding katanya dap tuk sing tuk yang dalam hidup kita nanti nyawa saya. Nyawa kroh. Sebab tu tidur ni tak khabar. Allah Ta'ala buat bandingnya katanya supo juga dengan mati yang kamu duduk tidur. Tak sampai masa lagi, maka Allah Ta'ala wiklik semula nyawa ataupun boleh bangun semula. Bukan arti nyawa tak nyawa dah. Maknanya orang tu masih lagi dia boleh bangun untuk jalan khijaah dia, tanggungjawab dia. Siapa ke masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dia mati. Walaupun dia tidur tiap hari. Nah, ulama pakat royak katanya orang kita ni tidur 1/3 kong ciwit. Kalau bagi umur kita berapa-berapa tahun, maka 1/3, 1/3 bahagian umur kita, kita tidur. Terutamanya masa budak-budak, waktu kecil dulu, tidur banyak pada bangun. Tidur bangun banyak pada khabar.
Lepas tu kita kena guna tidur untuk rehat tubuh badan kita. Orang-orang buat wicai, terutamanya orang putih, dia katanya 24 jam kita kena bang pen 3. Nah, kerja air, santanakan dan tidur, pak pon. Lapeje. Orang ada boleh buat lagi tu dalam hidup dia, maknanya tiap-tiap hari tu maknanya molek. Tu rehat tidur. Tapi Allah royak di dalam Quran iaitu tidur tu adalah mengikut kehendak Allah Taala. Dia nak wei mati ataupun tak wei mati. Maksud mati di sini artinya bau tidur pak siapa mati lalu dah orang tu. Boleh jadi merbahaya berlaku ke atas dia ketika tidur. Gepo bombing gogeng mati waktu dia tengah-tengah tidur. Ataupun berlaku gani waktu dia tengah tidur. Dia tak tahu katanya dia nak mati dalam tidur ke ataupun dia nak mati ketika dia ada tengah-tengah jaga. Banyak benda-benda pasal ni berlaku kat atas hampir setiap orang di atas muka dunia. Sebab tu kita belum pada tidur tu kena buat persediaan. Seolah-olah katanya kita nak katuk dah suih. Dalam hidup kita ya kita bangun pagi sampai malam kita tidur suih katuk habis. Suih bukan suih pelita dak, suih diri kita ni. Suih telinga, mata, kepala, semua otak apa. Semua tu adalah kita banding kang sutai dan ciwit kita. Setiap hari kita kena zikir, kena ingat kepada Allah sebelum daripada tidur. Yang ini buat main-main. Nah, walaupun ada orang tulis buku, saya tengok. Nah, iaitunya asrarun naum. Asrarun naum, rahsia-rahsia tidur. Orangnya tulis. Nah, orang ada ilmu ni, siapa kau dekat dengan beribu muka dia tulis surat hubungi dengan rahsia tidur. Lepas tu nama dalam bahasa Arab pula banyak nama dia, puluh-puluh. Mengatuk, nyenguk, tidur, pejam mata, gotu gani. Lepas tu ada di dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah tu sinatun artinya menyenguk. Allah Ta'ala tu tak menyenguk dan tak tidur. Nah tengok. Kita dak baca hari-hari. Nak ayat katanya, pengawalan Allah Ta'ala kan khukum Allah Ta'ala. Ilmu dia meliputi semua tiap-tiap makhluk. Bukan dunia sutih dak. Dunia kecil di sisi Allah. Bintang matahari, bulan, setengah-setengah bintang lebih besar daripada dunia ni puluh-puluh kali ganda. Tapi Allah Ta'ala hai kuam samkan kepada dunia. Sebab apa? Sebab manusia ataupun benda yang bernyawa hanya ada di atas muka dunia. Di bitai-bitai tak ada. Kita nak royak katanya, oi mana tangdaw ada? Tak ada. Tuhai tak ada royak dalam Quran katanya atas bitai ada benda bernyawa. Nabi pun tak ada biasa royak. Dalam hadis katanya atas bitai tu bitai ni. Tapi Allah Ta'ala buat tu, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Tu hewak bitai adalah untuk jadi apa? Untuk rejam ataupun panuh syaitan. Hak syaitan nak pergi naik. Maka bitai-bitai tu adalah sebagai jago dipanggil. Sebagai pagar di antara dunia dengan langit. Alhamdulillah, kita pun bila kita tidur gambarlah katanya itu adalah satu rahsia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita untuk kita rehat. Dan tidur ni adalah satu benda yang menjadi nikmat dan benda yang menjadi bala kalau sekiranya kita tidur tak jenera. Pak pon mai piang po. Nah, tidur sebentar kena bangun. Tidur sebentar ada panhaga tu panhaga ni. Ha tu. Dalam tubuh badan kita dan sebagainya. Ni jalan belakang. Tidur tak jenera maka rabob wongcon ciwit kita pun jadi punuh. Nah, tak sihat tubuh badan. Inilah sebab tu rahsia tidur saat ni bukan hanya kita tok pano pak bangun waktu dia, bukan hak tu saja dak. Bahkan banyak-banyak lagi perkara-perkara hak munwian dalam tubuh badan kita waktu kita tidur malam. Ha tu. Tengah hari pun ada juga qailulah dia panggil. Ketika kita
tok pala sebentar, orang Sia panggil ngit. Nah, tok pala sebentar jenera dalam 10 minit, 15 minit baru kita bangun pak tu dia akan segar. Tak. Cara kita kerja ke gapo, dia tak mengatur. Ha ni ada di dalam Quran pun ayat hubungnya dengan qailulah. Patut seterusnya ayat yang ke-43 Allah tanya. Adakah orang-orang kafir duk ambil, duk percaya, duk pegang dengan benar-benar syirik mereka? Percaya kepada Allah tapi naik wela dia akan duk gi percaya lagi kepada tokong, pusu, pohon kayu, batu, gotu, goni, gotu, goni. Tu hai goyak ni sebagai contoh yang berlaku pada zaman-zaman dahulu nak we kita umat Islam ni berakidah yang betul. Jangan buat macam tu. Jangan berkelakuan macam tu. Gitulah. Nah. Lepas tu semua tiap-tiap kaya tu tak milik manfaat dan mudarat dalam diri dia sendiri. Makna kan tokong tu sendiri tak ada faedah dan tak ada mudarat dalam diri dia sendiri. Tapi manusialah duk bodoh semua dia. Semua sia malas, sia malas. Ya, ngangkat tangan semua lagi, ngah diri dia sendiri duk sujud. Mitok, 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 mitok dengan benda yang tidak bernyawa dan benda yang manusia tu sendiri duk buat dengan tangan. Itulah tiga ayat yang saya baca saat ni hurai selalu duduk di dalam terjemahan. Cuba kita tengok sepintas lalu dah 2-3 minit, iaitunya terjemuh ayat yang ke-41 sampai 43. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran yang menyatakan segala kebenaran untuk menjadi panduan hidup kepada umat manusia seluruhnya. Dalam tafsir ayat katanya bukan hanya manusia saja dak, bahkan kepada jin. Ha, termasuknya bila sebut manusia dia termasuknya jin. Sebab jin pun adalah umat seperti manusia juga. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah pertunjuk, maknanya beramal menurutnya. Ha, sebab tu Quran kita kena ngaji, bukan ngaji baca saja dak. Nah, bukan suk dibaca saja dak. Tapi nak we boleh baca, reti, faham, beramal, sebar. Cara hidup kita jadi klom-klun, jadi masuk dengan Quran. Jangan Quran duk suku, kita duk suku. Tak boleh. Nah, banding katanya, tak padu kepada Quran. Tak si dengar Quran, tak si ngaji Quran. Ni tak boleh. Orang Islam, hidup dia kena hidup betul dengan cara yang diajarkan oleh Allah di dalam Quran. Maka faedahnya terpulai kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, na'udzubillah min dhalik, maknanya tidak berpandu kepadanya, kepada Quran, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Tak ada siapa dia paksa dia, tapi dia sendiri nak duduk dalam sesat. Dan engkau wahai Muhammad hanyalah penyampai, bukanlah menjadi wakil yang menguasai keadaan dan bawa air mereka. Nabi tak biasa bangkap siapa-siapa. Nabi royak siapa, maka duduk dia orang itulah. Tuhan nak wih hidayah, tak wih hidayah, dan dia nak ataupun tak nak. Yang ke-42, Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Maknanya mati manusia, roh tubik keluar daripada badan. Jiwa, nah, orang yang sampai ajalnya. Nah, tu. Nah, bila sampai ajal, supaya ayat saat ini lah. Tiap-tiap orang apabila sampai habis rezeki dia, maka sampailah mati dia. Alhamdulillah. Semasa matinya, dan jiwa orang-orang yang tidak mati. Nah, tu maknanya tubuh. Dah, yang belum pada mati lagi, dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Perayaan juga ni. Kita tidur separuh daripada mati. Dia tu hai kehendak nak jadi mati dalam tidur, maka pakai suk dengan hati tidur tu. Ha, tu. Kalau tak mati lagi, kita ni bangun. Sebab tu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Nah, tengok
doa bangun tidur hak kita tak baca tu. Ayat betul-betul ni dah. Hak kita tak baca tu. Doa nak tidur pun kita tak baca. Bangun-bangun lalu dah. Nak tidur pun kadang-kadang bismillah pun tak ada. Ni ngepek kau diri sendiri ni. Nak ngepek we bunyi. Katanya nak tidur kadang-kadang jenis go depan terotak. Sup ngah tu. Terotak dia tengok kita, dia panggil lah. Rana tidur. Lama dan sejak lebih nak katuk mata. Nah gitulah. Atau gitulah dah lebih kurang. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Akhir sekali ayat 43. Patutkah mereka yang musyrik mengambil yang lain dari Allah menjadi pemberi syafaat? Ha tu, pada ayat sini dia semua tak kong semua gotuak kan ni. Sebab dia dak percaya katanya benda tu memberi kesan dalam hidup dia. Tanyalah kepada mereka. Dapatkah yang lain dari Allah memberi syafaat padahal semuanya tidak berkuasa sedikit pun dan tidak pula mengerti sebarang apa pun. Ni Tuhan tanya nak ui manusia pakak mikir, bakpo mudak sembah benda tu benda ni. Gitulah. Neh, kita orang Islam insya-Allah akidah kita betul dan betul apa yang Allah Taala tanya di dalam Quran nak ui kita pakak mikir, kita pakak jawab sendiri. Gitulah. Insya-Allah. Lepas tu kita sambung semula neh ayat yang ke 44 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.